ada namanya sih ini. Ini cah dihancur ya. Duh, itu seperti kepala naga. Oh, kepala naga. Kalau dilihat dari sini. Ini sudah kelihatan jelas ya. Batu andesit yang ditutup. Nah, ini matanya ini. Nah, ini mata. Ini matanya, ini cucuknya sini. Pengkuncian kan. Jadi templek-templek nunggu begini wis canggih berarti. Jadi enggak nyangka ada mata di sini. Dan ini masih belum bisa dipastikan apakah ini bangunan yang terpisah oleh candi kerajaan yang dibawa tadi karena atau menyatu dengan candi kerajaan tadi. Jaraknya cukup jauh. Bisa jadi di sini tuh ada beberapa jenis candi yang mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti apa ya, kayak menandakan zamannya gitu ya. Mungkin dulu tempat para resi ya, jadi kayak di apa tempat belajarnya itu loh ya. Iya, tempat belajarnya para resi, pertapaannya juga mungkin bisa jadi ya di sini. Dan ini adalah merupakan harta karun yang masih misterius. Luar biasa. Kang Fauzi, mungkin ya ini apa masuk dalam candi kerajaan mungkin ya? Candi kerajaan. Oh. Ini puncaknya. Jadi karena tadi di berarti kayak piramida ngono kan ya? Seperti piramida. Bisa jadi lebih besar dari candi Borobudur ya. Nah, itu lebih besar sebenarnya. Kalau dilihat dari struktur kita setiap menapakkan tanah tadi. Itu batu andesit semua yang kita injak. Seperti situs apa? Gunung Padang gitu. Iya, masih terkubur tanah. Ini bisa dilihat ini. Ini kan sebesar ini tapi relief loh. Relief. Di sini ada motif-motifnya. Ini juga. Kang Fauzi. Jadi di situ ada batu naga. Wah, batu naga itu. Jadi kita jeruntul ini, bereset. Jadi ini tercecer-cecer ini batunya. Kita akan lanjutkan perjalanan. Jadi di sini banyak batu-batu andesit, batu-batu candi yang tercecer-cecer. Itu batu kebo yang berada di sana itu sangat bau besar sekali. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita jumpa sebuah batu seperti prasasti. Prasasti ini jangan-jangan prasastinya candi kerajaan ini. Di bawahnya sini terlihat ada batu-batu kotak-kotak seperti ini. Oh iya, batu prasasti. Prasasti kan? Prasasti. Iya. Paling. Tapi berelief kok iki. Anak relief kok pikir iki. Oh iya Kang, iki batu prasasti. Prasasti. Ya? Prasasti. Cuma ingin unfinished ya, belum. Anak relief. Anak relief. Iki lho.
cepat ini pedang itu loh Kang. Teng-teng itu loh. Oh iya. Iya. Oh, tempat mengasahnya pedang. Mm-hmm. Atau tempat mengasah goresannya ya. Iya. Tempat mengasah pedang. Loh ini injakan kaki manusia ya? Iya. Kaki. Oh, iya. Bekas kaki manusia. Ajaib ya. Oh iya. Oh bekas kaki kuda ini. Ya. Kaki kuda. Bekas kaki kuda terlihat jelas ya. Kuda iya, ini. Kuda iki lho iki ngarepe. Oh iya iya iya. Ke sana Kang. Bekas kaki kuda, bekas kaki. Biasa sekali. Apa biyen ngene kita naik di gembuk ya? Ya sar sakti Kang. Jadi wong biyen sakti-sakti kita iki tahu. Tapi nek iki kok jaran iki. Kaki prasasti. Jaran. Oh, kaki jaran. Iki ne prasasti. Nek iki cuma wis apa centurusane soal e apa enek iki lho aus enek relief e bekas ngene iki lho aus mata jaman heeh enek sayape kok yo pac iya Kang di sini juga batu-batu itu wali enggak tapi yang wali ayo yo lho kita kurup dalem nama iki lho anu kota-kota iki Kang prasasti Satu ini. Tempat pengasahan pedang. Nganu ku berelif iku. Yuk kita bisa lanjut. Lanjut ke arah kita gimana? Kita lanjut. Sakti yang pecah belah ini mungkin ada satu yang tersembunyikan jelasnya itu juga tersembunyikan mungkin memang tersembunyi ya tapi kalau dilihat ada cerat-ceratnya ya pasti darahnya disembunyikan iya oke lanjut di tempat pulang lanjut perjalanan lagi tapi nggak nyangka di perjalanan itu banyak batu candi seperti ini candi gede loh iki. Wo, tempukan. Pengen iki. Lho. Semua apa mana? Batu andesit. Tumpukan sak mene iki. Batu candi. Candi ta iki. Oh. Iya candi iki. Lho. Nang bukit iki candi ya. Candi. Oh. Jadi luar biasa yo. Iki nek cara desa pasti gede lho iki rek. Gede, rek Borobudur. Rek Borobudur rek. Candi yo. Keanehannya ini padahal di puncak gunung Penanggungan. Ayo kita lanjutkan karena waktunya sudah menjelang sore. Ini ada batu yang menongol di sini. Menongol batu candi juga. Candi ini tak gunung. Jadi di ekstrapasi lah mesti Borobudur. Nah ini tujuan